biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar masih dengan tema air. Subtema macam-macam air. Coba sebutkan macam-macam air itu ada apa saja? Ada apa, Bu Erna? Ada air laut. Air laut. Apalagi, Bu Ari? Air sumur. Air sumur. Apalagi, Bu Elis? Air sungai. Air sungai. Ya, apalagi Bu Erna? Air mata air. Air mata air, apalagi Bu Ari? Air terjun. Wow. Apalagi Bu Eli? Air hujan. Nah, itulah anak-anak, macam-macam air. Salah satunya adalah air hujan. Anak-anak sudah tahu belum dari mana asalnya hujan? Hujan itu berasal dari air di permukaan bumi menguap menjadi awan, kemudian turunlah hujan. Yuk kita kenali hujan melalui tepuk. Yuk. Tepuk hujan. Air laut menguap jadi awan, turun hujan. Ada petir jeder-jeder. Tugas anak-anak selanjutnya mewarnai, menggunting, melipat, menempel, menggambar menjadi bentuk anak yang sedang memegang payung di waktu hujan. Yuk kita lihat caranya yuk. Yuk. Ya. Kali ini kita akan mewarnai, menggunting, melipat, menempel, dan menggambar. Nanti gambar anak laki-laki maupun anak perempuan nanti sedang memakai payung pada waktu hujan turun. Bahan yang diperlukan, gambar anak putra untuk putra dan gambar perempuan untuk anak putri. Kertas lipat, kertas kosong, pewarna, gunting, dan lem. Untuk kali ini, guru akan memberi contoh yang anak perempuan. Nanti warnanya bebas selera anak-anak. Gambarnya sudah selesai, kita gunting. Kita ambil lem. Kecil-kecil bolak-balik. Kalau sudah, kita cukup jadi dua. Ya, kita lipat jadi dua. Ya, kita lem.
seolah-olah ada hujan, makanya kita samping kita gambar hujan. Selamat belajar bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Sampai jumpa lagi.